Ayah Mario Dandi Satrio, yakni Rafael Alun Trisambodo, juga memiliki aset berupa rumah mewah dan restoran di kota Yogyakarta. Dan berikut ini adalah saudara rumah Rafael Alun Trisambodo yang berlokasi di Kecamatan Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Menurut Ketua RT setempat, Rafael dan keluarga jarang menempati rumah ini. Dan selain rumah, Rafael juga memiliki sebuah restoran yang terbilang luas di kawasan Timoho, Kota Yogyakarta. Setahu saya punya Pak Alun, yang izin dulu Pak Alun di sini. Pernah mau bangun kan datang sini izin gitu. Berarti dulunya membeli tanah terus dibangun gitu? Iya, beli. Kapan Pak? Nah, belinya tahun berapa ya? Kurang lebih 2016. 2010 lebih itu, 2000 belinya tanah terus. Ya, bukan hanya di Yogyakarta, ya, Rafael Alun juga memiliki perumahan elit di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Pengembang perumahan Green Hill Residence mengakui bahwa Rafael Alun Trisambodo adalah salah satu dari 4 pemilik perumahan mewah itu. Kepemilikan saham perumahan elit ini tercatat atas nama istri Rafael, yakni Erni Mieke Torondek. Diketahui perumahan Green Hill Residence dibangun sejak tahun 2006 dengan total 200 unit rumah berbagai tipe dengan harga kisaran 300 juta hingga lebih dari 1 miliar rupiah per unitnya. Ke perumahan ini Pak, bukan Rafael punya pemilik sendiri bukan Pak. Ya, Pak. Ada tapi 5 ada orang bukan sampai sini Pak. Jadi status? Ada beberapa orang lah bukan sampai. Jadi kalau Pak bilang Pak Rafael sendiri. Istrinya mungkin atau istrinya.